Halo semua, balik lagi di channel Zhome. Di video kali ini saya akan bagikan MB WhatsApp iOS terbaru, update Februari 2024. Sekalian juga di sini saya akan menjawab kendala buat teman-teman yang alami masalah pada MB WhatsApp-nya. Untuk kalian mendapati kendala atau masalah pada WhatsApp iOS-nya, saya bisa rekomendasikan kalian untuk uninstall dulu WhatsApp kalian melalui Play Store. Ini bertujuan untuk menghapus semua sumber masalah pada WhatsApp kalian. Nanti setelah WhatsApp-nya sudah dihapus, selanjutnya kalian download MB WhatsApp versi terbaru. Kalian download yang versi unclone atau forward WhatsApp iOS, linknya bisa kalian cek di kolom komentar yang saya pin. Dan nanti untuk file WhatsApp yang kalian download akan berformat zip, jadi silakan kalian ekstrak terlebih dahulu. Nah, untuk mengekstraknya saya sarankan untuk diekstrak pakai aplikasi Zarchiver. Ini bisa kalian download di Play Store. Ukuran aplikasinya sangat kecil. Nah, jika dimintakan password saat ingin mengekstrak WhatsApp-nya, kalian bisa masukkan passwordnya seperti ini. Dan ya, selanjutnya tinggal kalian install saja WhatsApp-nya, kemudian login ke akun WhatsApp kalian. Nanti setelah berhasil login, maka seharusnya WhatsApp kalian sudah lancar dan nyaman dipakai. Nah, sebagai informasi tambahan, kalian juga bisa atur-atur sedikit supaya WhatsApp kalian jadi sama persis seperti WhatsApp pada iPhone asli. Misalnya seperti perkecil ukuran huruf, perkecil ukuran icon, ganti juga model huruf ke model huruf iPhone, dan sebagainya. Nah, untuk cara atur-aturnya ini sudah pernah saya buatkan video tersendiri sebelumnya. Yap, videonya yang ini. Nanti untuk link videonya akan saya cantumin di kolom komentar yang saya pin. Jadi kalau kalian pengen atur ukuran WhatsApp kalian jadi persis seperti WhatsApp iPhone asli, kalian bisa ikuti saja settingan di video tersebut. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video singkat kali ini. Nantikan terus update WhatsApp terbaru melalui channel ini, karena di sini saya aktif untuk membahas semua hal terkait MB WhatsApp iOS, mulai dari pengumuman informasi, pemberian solusi ketika ada error, dan lain-lain. So, kalau kalian pengguna WhatsApp iOS atau MB WhatsApp iOS, pastiin untuk aktifkan lonceng notifikasi channel Zhome biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Dan ya, saya Zhome pamit undur diri, see you on the next video.